Untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemerintah Kabupaten Katingan menggelar apel siaga pasukan pengendali karhutla pada Senin 19 Juni 2023. Bersamaan dengan itu juga dilaksanakan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 yang dipimpin langsung Bupati Katingan Sakarias dan Forkopimda serta seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Katingan. Dalam sambutannya, Bupati Sakarias mengingatkan pada musim kemarau saat ini masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jika masyarakat ingin membuka ladang harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perda. Dikatakan Sakarias, dalam beberapa tahun terakhir kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan skalanya sangat kecil dan tidak begitu berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Namun meskipun demikian, ia tetap meminta masyarakat terus waspada dengan kondisi cuaca yang saat ini sulit diprediksi. Upacara kelahiran dalam rangka kita menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Mudah-mudahan Kabupaten Katingan ini aman dari kebakaran hutan dan lahan. Karena memang setiap tahun kita itu ada kebakaran. Itu mari kita bersama-sama menjaga standar lahan kita, dan kepada masyarakat juga dihimbau untuk jangan membakar lahan. Nah, kenapa? Apalagi di bicara masalah di jakupan kamu dan sebagainya sehingga tidak ada kebakaran. Kita bersyukur tahun sudah berapa tahun ini kita bebas dari kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, pelaksana Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah atau BPBD Katingan, Markus mengatakan dalam mengantisipasi karhutla tahun 2023 ini, pihaknya terus bersinergi dengan TNI Polri dan relawan pemadam kebakaran Katingan. Dalam apel gabungan kali ini ditutup dengan atraksi tim BPBD dan Damkar mengatasi karhutla di tengah hujan lebat yang mengguyur kota Kasongan. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.